Gimana kak perjalanannya kak? Aman kak, aman. Masya Allah. Ini jalannya semen, yang ukurannya cukup satu take up. Jadi nggak bisa lagi kendaraan, cukup berpapasan. Jadi Masjid Ismu Yahya punya program yang namanya Surgakan Indonesia dengan Al-Quran atau biasa disingkat SIDA. Program ini berlatar belakang di mana kita melihat 65% ternyata penduduk Indonesia itu nggak bisa baca Quran, nggak ada. Apal itu mudah. Sekali lagi, menghafal itu menyenangkan. Siapa yang siap menjadi penghafal Al-Quran, katakan saya. Metodenya, mulut harus bergerak ya, telinga harus mendengarkan, otak harus fokus. Sekali sampai di otak, barulah turun ke hati kita. Kita belajar An-Naba. An-Naba surah yang ke-78 ayat pertama dari surah An-Naba. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Bisa semuanya? Bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasa'alun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kerjasama Klub Jenius sama Sidak ini alhamdulillah berjalan lancar dan sangat berkesan sekali, mengingat pas dari awal konfirmasinya cepat, terus semuanya dihubungkan semuanya dengan baik, konfirmasinya detail, dan sampai di sini pun pihak Sidak tuh benar-benar mengetahui sekali kegiatan atau rundown acaranya. Bahkan tadi saat anak-anak mulai agak kurang kondusif, mereka udah tahu banget nih cara mengkondisikan anak-anaknya supaya lebih kondusif dan fokus untuk nyimak sama acara tadi hari ini. So far itu sangat menyenangkan banget hari ini, alhamdulillah. Harapannya untuk next time bisa kerja bareng lagi, partner sama Sidak, dan semoga diberkahin dan lancar, semoga ditambah usia berkah lagi biar bisa kerja sama bareng. Sekian. Mari dukung program Sidak, surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Sidak, surgakan.